Dapat makcik umur mana je tak ada betul. Okey. Bek lu, bek pen pen jamun dah. Bek pen jamun dah. Kau kau pen yang. Kalian di bawah. Kak pegang terus kak, sudah sana terus. Bek pun. Yang terakhir ni. Ini bagus ni. Bapak, Iman. Kan bagus gini tsunami pakai sandal jepit. Itu cangkol rumah kakak. Itu cangkol dari mana? Oi. Yok tanggu. Oi, bagaimana? Dah bang. Kau kena kalau kuburan. Yo memang cocok. Kuburan awak di Australia mungkin no ID banyak. Nah kan? Tapi kini untuk sementara dah cocok kuburan yang dulu. Ah! Pak apa beri belum bincang apa nak? Jadi no kena no. Ah, kuburan ni. Itu kan dua. Iya ada dua kuburan. Keluarga Australia. Ini untuk ucapan terima kasih kita yang selama ini Australia mengatakan banyak bantuan di Aceh. Pasca Rap Rekon di Aceh. Ya, hari ini kita akan menggali persiapan kuburan untuk dua terpidana mati orang. Kedua. Bang, jangan menghadap kiblat, ya, Bang. Korea meninggal di Yogyakarta, ngapain kita ada hadap kiblat? Jadi kan ini kan dua nih maksudnya. Jadi kita buat lagi ke buku-buku. Mau mulai dari masalah Bali nih. Oh iya iya. Kali kuburan untuk anak-anak untuk Australia. Yang akan diakses mati dan nyongo kubu-kubu bentek. Ini gunung akan berjadah. Kalau nggak ikan, nggak sewa. Nggak penyang. Iya, panjang. Ya. Atau Ali panjang. Orang. Orang Australia penyang. Penyang. Orang Yahudi. Enak aja udah kasih kau ini. Diminta nggak semua minta. Itu cangkau udah ada satu lagi. Mana? Sudah tidur. Kau oh kuku. Aduh dia kau. Hei, ini ada bodoh banyak ni. Bang, ini ayo. Makanya kita pakai pakaian ini aja. Ngapain kita rubah-rubah tu yang mati ya? Mana itu boleh pas nak doa. Panjang bang, kaya panjang bang. Boleh kita doa. Sabar aja kita. Kita kaya kita awak balik-balik. Bukan kejadian. Dari simpang ke kiri, jangan lurus terus ya. Kan ada kubu Umar tuh. Jangan bang, kasihan kakak di rumah. Jangan, itu kan teater, ini sebelahnya. Masuknya puskesmas. Baik kan kita orang Aceh kasih rumah untuk orang Aceh. Rumah tempat tidur. Apa? Manual. Sorry. Oke, saat ini kita sudah berada di jalan di pinggir pantai Pasua Ujung Kala, di mana pada saat ini sebagian warga dari Aceh Barat, Melabu tepatnya, sedang membuat sebuah aksi untuk memprotes sebuah pernyataan sikap dari Perdana Menteri Australia yang menyinggung masalah dana yang pernah dikirimkan untuk korban tsunami di Aceh. Hari ini warga korban tsunami memprotes hal tersebut dengan melakukan penggalian kubur. Dua kubur yang sudah disiapkan oleh warga di sini akan disiapkan untuk dua terpidana mati gembong
narkoba yang akan dieksekusi mati dalam waktu dekat ini. Dan hingga saat ini kita sudah bersama salah satu warga di tempat ini. Ya Pak, ini Pak, sedikit apa ini aksi dari hari ini Pak? Aksi yang kita lakukan hari ini adalah aksi protes dan aksi simpati kita terhadap sebuah peribahasa yang dikeluarkan oleh Australia yang telah menyinggung data yang telah diberikan negara Indonesia dan khususnya Kepulauan Masyarakat. Nah, kita selaku rakyat saja sangat tersinggung dengan bahasa yang dikeluarkan, yaitu sebanyak nilai 13 triliun dana dihibahkan, itu malah justru diungkit kembali. Ini nantinya apakah memang masyarakat di sini meminta agar dua terpidana mati akan dikuburkan di sini? Ya, kalau memang itu permintaan mereka, maka kita dari rakyat Aceh dan Kesultanan Aceh Barat siap untuk mereka di sini. Apa tanggapan dari masyarakat di Aceh ini terkait khususnya gempa tsunami terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Australia? Tanggapan masyarakat di sini yang khususnya korban tsunami itu sangat merasa kecewa dengan bahasa ataupun statement yang dikeluarkan, yang seharusnya bahasa itu tidak pernah dikeluarkan. Artinya apapun yang diberikan itu adalah bentuk hibah, dan itu adalah bentuk sumbangan sih dari mereka terhadap korban tsunami. Jangan ada kaitan dengan urusan politis, kenegaraan ataupun urusan masalah hubungan bilateral antara yang menyebabkan korban tsunami yang telah dibantu. Tanggapan dari masyarakat sendiri terhadap rencana eksekusi mati atau dua warga Australia ini, apakah masyarakat di daerah ini mendukung atau tidak? Untuk mendukung itu tergantung kebijakan pemerintah di negara Indonesia, apakah itu mengambil satu arah kebaikan ataupun arah yang bisa membuat orang-orang di negara ini yang menjadi mudarat. Jadi harapannya ini ada yang disampaikan? Ya, harapan kami kepada Perdana Menteri Australia itu harus mencabut dengan bahasa yang dikeluarkan, atau itu sudah bahasa kilaf ataupun memang bahasa disengaja. Oke, terima kasih Pak. Jadi baru saja tadi kita mendengarkan pernyataan dari masyarakat Kabupaten Aceh Barat, salah satunya dari Melabu, Aceh Barat, Hedal Zahar, TV One mengabarkan. Mayadi, lagi apa di dalam tubuh diri? Alasan kita menggali kuburan hari ini untuk kita persiapkan untuk dua warga Australia yang akan dieksekusi mati di Indonesia. Ini kan salah satu bentuk daripada balas budi masyarakat korban tsunami kepada warga Australia, pemerintah Australia, yang mana warganya yang nggak lama lagi akan dieksekusi mati di Indonesia. Jadi makanya hari ini kita siapkan kuburannya dengan harapan nanti ketika memang setelah dieksekusi, kita berharap agar mayatnya dikirim ke Aceh, khususnya Aceh Barat, untuk kita tanamkan di sini. Ini salah satu bentuk balas budi kita kepada Australia yang katanya dulu pernah membantu Aceh dalam pasca korban tsunami di Aceh. Ya kan, karena kita memang merasa kemarin seharusnya Perdana Menteri Australia tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata itu lagi, karena kan bantuan itu kan bantuan kemanusiaan, masalah musibah nasional, internasional, dan kita nggak pernah meminta sama sekali kepada negara siapapun untuk membantu rakyat Aceh ketika musibah itu terjadi. Nah, hari ini kenapa diungkit? Nah, kalau mereka nggak ikhlas, ya silakan, nggak apa-apa, kita nggak pernah meminta. Nah, kita berharap sekali lagi, dengan tegas kita berharap selaku korban tsunami, agar pernyataan Perdana Menteri Australia mencabut kembali pernyataan itu, agar diralat kembali. Itu sangat melukai kami, sangat melukai bagi kami yang warga Aceh yang dulunya korban tsunami. Kami dulu banyak saudara-saudara ratusan juta yang meninggal di sini. Seharusnya kami tidak pernah mengemis kepada negara-negara lain. Ada rencana akan dikembalikan, Bang, dana tersebut? Ya, kita setelah ini juga terus melakukan aksi-aksi, berbagai upaya. Kita misalnya salah satu bentuk kemarin kita juga sudah melakukan pelelangan batu giok, batu mulia. Nanti hasilnya juga akan kita sumbangkan pemerintah Australia untuk mengembalikan bantuan tersebut yang katanya sampai 13 triliun ini. Kita terus bahu-membahu menginformasikan kepada seluruh masyarakat Aceh. Marilah kita berpartisipasi, mari kita berkeroyong untuk mengembalikan bantuan Australis tersebut. Ini apa dia? Ini ada
kan? Pati kemudian apa? Langsung kalah. Kami siap mengembalikan uang. Kami siap kembalikan uang. Bagus dong. Kenapa tidak mak muda dari itu? Kau yang ada pembayaran. Dia duanya aja udah nak kira waktu tadi.